Wih, panas gila. Hai korang. Aku dah lama tak buat video. Jadi hari ni aku ada konten. Konten sempena hari jadi do. So aku dengan kawan aku nak buat surprise dengan dia. Bukan. Aku dengan kawan aku nak buat surprise untuk dia. Betul lah ya aku. Lepas tu kita orang ni sebenarnya nak buat surprise ni tak rancang pun. Sepatutnya nak buat hujung bulan ni. Sekarang bulan apa? Bulan 7. Maknanya hujung bulan ni Hari Raya Haji. Jadi si Fana ni balik, and then Mina pula boleh minta cuti. So kita dah buat birthday surprise ni. Kau tak tahu kita orang ni kelang kabut sebenarnya. Tapi tak apa, semuanya aku rasa macam berjalan dengan lancar. Kita tunggu Mina siap jap. Okay, kita pergi isi minyak dulu. Lepas tu kita keluar duit. Lepas tu baru pergi rumah do. Jadi sepanjang dalam perjalanan kita nak pergi rumah do ni, kau nak ambil Mina, kita kena cerita pasal macam mana terjadinya surprise ni tiba-tiba. Boleh aku? Tanya sikit Mina. Ada plan. Tiba-tiba aku datang sini. Itulah, tiba-tiba datang pukul 9. Lepas tu semalam lepas dia habis kerja, terus Mina. Kau beli tiket tu online ke apa? Tiket bas. Terus Mina tempat tiket tu datang kat pukul 9. Eh, ada bas datang. Kalau tak, aku rasa kita apa, tapi kan perjalanan kita nak birthday, apa, nak surprise birthday Jo ni, cerita dia hari Khamis. Khamis berapa bulan lah? 16 bulan eh? Okay, hari Khamis 16 bulan tu aku dapat call dari kawan aku ni yang haram ni. ni mana ni? Dia cakap, weh, aku on the way balik. Lepas tu dia kata, apa kata kita buat birthday surprise party untuk Jo kan? Lepas tu cakap, aku okay kot, hari Sabtu aku tak ada apa. Jadi lepas tu dia bincang dengan Fana macam mana nak buat. Tiba-tiba okay, kita panggil Mina. Okay, Mina dia tu tengah delivery apa, roti bakar dia lah. Delivery roti bakar dia. So dia pun baru balik kerja, agak busy sikit lah. Lepas tu malam tu, lepas tu aku buat dah lama lah aku buat apa tu, group WhatsApp tu kan. Aku bincang kat group WhatsApp untuk tu. Waktu yang paling bestnya, tengah-tengah bincang-bincang tu, Mina pula dengan cerita-cerita sedih dia. Sampai kita orang cakap, tak apa, kau datang je. Kau datang, please concern. Okay, ni dalam ni ada kek buat sendiri. Lepas tu hadiah dough. Ada dua kan hadiah dough tu? Ada dua. Satu tudung. Satu tudung, satu jam kan? Okay. Dia dah sampai dah bodoh ni. Tak ada apa-apa. Kita dah sampai dekat nak sampai rumah dulu ni. Kita tak tahu dah macam mana nak surprise. Nak surprise macam mana bubuk. Aku rasa kat sini tak nampak kot. Kat sini tak nampak. Kat sini tak nampak. Kita keluar semua. Oh, kita keluar semua. Kita keluar semua. Sini betul. Penuh tau. Sembilan. Alamak. Sayangnya, tepi tu. Eh, tak pulang, biarlah. Nanti dia makan. Cik ada bumbu cakap. Mak Fana buat. Tampak perut. Okay. So, apa yang mama dulu? Aduh. 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 Aduh.
Tak ada buka sekarang. Engkau hari tu kan, ui tudung harian ni, tudung harian ni. Aku, tu masa aku pakai tudung harian ni tu, tudung harian ni, tudung harian ni. Dia macam suka tau, aku macam okey lah bagi dia. Okay, tudung bawah, okay? Kita aku. Okay. So bolehlah kira kau punya heartbeat. Kita dah habis buat party Lia di rumah dia. Lepas tu kita nak bawa dia keluar. Pergi Melaka. Kita pergi mana sebenarnya? Kita pergi pula di bujur nak keluar tu. Oh, habis ya. Kita pergi pakai jaket pergi. Apa perasaan kau pakai jaket? Kau tahu kau makan panas. Serius panas. Dengan panas dengan jam dia. Oh gila lah Melaka. Tapi dia Aku tak tahu nak puji macam mana. Kalau tak aku suruh tukar tu, aku suruh dia pakai tudung yang aku beli. Kita beli tu. Buka sini. Hah? Buka sini. Tak buka lagi. Aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Itu perangai sendu-sendu sekalian. Perangai sendu-sendu sekalian kat dalam kita punya member ni. Kalau makan. Degil. Degil satu. Lepas tu, kalau tak makan, dia makan orang. Hello. Kita kita kat Jongtong Walk hari ni. Jadi sementara cerita-cerita Malaysia kita ni. Dang it dog. Mari kita lalu kat Jongtong Walk yang baru nak buka. Sari sikit. Cara kita ambil gambar ya. Maju. Sekarang kau apa lah? Sekarang pukul apa? 5:30. Sekarang pukul 5:30. Tak ada orang lagi banyak buka stall. Jadi kalau ramai buka stall dekat sini, kat area jalan ni. Lepas tu kau ambil gambar kat tengah. So jadi cantik lah. Makan apa? Makan apa? Tunggu kita orang dekat mana? Luar Art Cafe. Nampak? 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 Macam ni sini. Kau nak makan apa? Tahu ni aku nak rumah aku banyak ni aku nak minum nak kan sampai makan yang hijau untuk sponsor oh nak aku sponsor cute ah kau sikit ni aku pergi panas lah tengok cepat Berdahir? Serius lah. Awak gila, dua cik berdua. Okay, kita ambil gambar pakai ni. Berdahir kita makan. Kau tak ingin. Kita orang dah sudah makan. Uyang. Uyang. Cafe dia. Sekarang pukul 6:46, kita orang masih kat Jongtong Walk lagi. Jalan-jalan dengan mereka-mereka ini ya. Sudah makan, mari kita jalan lagi untuk cari tempat-tempat gambar. Tempat-tempat nak ambil gambar yang best. Dekat sangat ke? Eh sebenarnya waktu-waktu macam ni cantik tau ambil gambar. Waktu tengah maghrib kan, setan keluar. Ini cantik ambil gambar.